Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman di channelnya saya, Bunda Lilis. Kali ini kira-kira saya mau masak apa teman-teman? Hari ini saya akan membuat menu yang sangat simple dan singkat dan praktis ya teman-teman. Ini saya punya bahan 1/2 kg terong ya. Nanti akan saya iris-iris dan akan saya goreng sebentar. Ini 1/2 dada ayam, nanti akan saya potong-potong. Ini di sini praktisnya teman-teman ya, saya menggunakan bumbu rendang yang saya keringkan ya. Ini saya keringkan, saya taruh di lemari pendingin. Ini gunakan secukupnya aja. Inilah teman-teman bahan-bahan yang akan saya gunakan dalam proses masak hari ini. Teman-teman jangan lupa ya, subscribe, like, komen dan tekan tanda loncengnya agar teman-teman dapat melihat video saya berikutnya. Sekarang mari kita ikuti proses masak berikut ini. Ini udah saya panaskan minyak ya secukupnya untuk menggoreng ini apa, terong ini. Kita goreng sebentar terongnya. Saya masukkan terongnya. Goreng, yang penting layu ya teman-teman ya, jangan terlalu matang. Nah ini udah layu ya, udah cukup. Saya matikan kompornya. Saya akan angkat. Ini masih ada sedikit minyak bekas goreng terongnya ya. Sekarang akan saya masukkan dada ayamnya ya. Ini saya potong-potong agak besar, sedikit ya. Kita aduk-aduk terus biar agak sepa ya. Ini udah ini ya, udah sepa. Akan saya masukkan bumbu rendang yang saya keringkan. Ini bumbunya saya tuang. Akan saya kasih air ya secukupnya. Ini saya kasih air 150 ml. Sekarang saya akan geleprokin ya biar ayamnya ini matang sempurna dan bumbunya ini meresap ke ayam. Nah ini udah mateng ayamnya teman-teman.
Kalau merasa kurang airnya bisa ditambah ya, disesuaikan aja dengan selera teman-teman. Tapi jangan terlalu kebanyakan juga airnya. Saya masukkan terongnya. Ini aromanya harum sekali teman-teman ya. Biarkan sebentar agar bumbunya meresap ke terong. Nah ini udah teman-teman ya, ini udah meresap bumbunya ke terong. Silakan dites kembali rasanya ya, disesuaikan lagi rasanya. Sekarang akan saya matikan kompornya dan saya akan tuang ke piring saji. Inilah teman-teman hasil masak saya hari ini. Dada ayam terong bumbu rendang ya. Lihat teman-teman, ini aromanya sangat harum sekali ya. Dan rasanya pun sangat enak dan lezat. Silakan teman-teman untuk mencobanya. Dijamin tidak akan kecewa. Terima kasih teman-teman sudah menemani masak saya hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.